Kita beralih ke Kabupaten Karimun. DPD Ikatan Keluarga Minangkabau Kabupaten Karimun masa bakti 2024-2029 dilantik. Pelantikan dilakukan di Gedung Nasional Kabupaten Karimun oleh Ketua DPW IKM Provinsi Kepulauan Riau. Dengan dikukuhkannya Organisasi Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM, diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu perantau-perantau Minang yang ada di Kabupaten Karimun. IKM merupakan organisasi yang tumbuh dan berkembang dengan kepengurusan sampai ke DPP, menyebar di setiap provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Di Provinsi Kepulauan Riau telah terbentuk 4 DPD di kabupaten kota. Ketua DPW IKM Kepri Momon Faulana Adinata berharap perantau Minang yang ada di Kepri dapat terus bersilaturahmi dan menjaga kekompakan serta juga dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua-tua kami, sesepuh senior ya kan, yang sudah mendukung kegiatan ini, kemudian terima kasih yang tiada terhingga kepada Ketua DPD beserta jajarannya yang telah bekerja siang malam dalam rangka menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan saya IKM di Kabupaten Karimun dapat memberikan kontribusi positif kepada daerah ini dan dapat bersinergi dengan organisasi, baik organisasi Minang yang sudah ada ataupun dengan organisasi lainnya yang ada di Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan kehadiran IKM bisa memberikan kontribusi positif. Sementara itu, Devanan Syam yang kini telah dilantik sebagai Ketua DPD IKM Karimun mengharapkan warga Minang di Karimun dapat berkontribusi membangun daerah tersebut. Adanya struktur organisasi sampai ke pusat, kalau misalnya ada apa-apa dengan warga-warga kami, warga Minang kepada Karimun, atau di Pulau Riau, minimal kami punya akses untuk ke sana. Jadi itu salah satu latar belakang memang pertama saya juga untuk memegang ini, saya tahu tantangannya sangat berat. Ya tentu tantangan kami ya organisasi-organisasi yang telah lebih dulu hadir di Kabupaten Karimun. Jadi mungkin perlu kami jelaskan keberadaan kami bahwa kita di sini bukan untuk bersaing ataupun ingin menyaingi organisasi yang lain agar melebur menjadi satu di KM, tidak. Tapi kita sama-sama. Dari Karimun, Ado Alba melaporkan.